Assalamualaikum. Jumpa lagi di saluran saya, Rumah Zam-Zam. Menyajikan masakan sederhana dengan bahan-bahan seadanya dan dengan cara memasak yang sederhana juga. Masakan saya sesuai selera saya. Jadi, jika ada yang tidak sama dengan saya, baik resep, cara masak, maupun cara penyajiannya, ya tidak apa-apa. Tapi, jika ada yang menyukai cara saya, silakan untuk mencobanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, mohon dukungannya untuk pengembangan saluran saya ini dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jangan lupa sukai dan komentari ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat olahan dari labu siam, yaitu tumis labu siam. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya 1 buah labu siam, potong kecil memanjang, 10 buah tahu kuning, potong memanjang, kurang lebih 1 ons cabai merah dan hijau, potong serong, 1 buah tomat merah, potong-potong, 5 butir bawang merah, iris tipis, 3 siung bawang putih, iris tipis, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu bubuk, minyak goreng secukupnya. Langkah pertama, tuang minyak goreng ke dalam wajan, nyalakan kompor, tumis bawang putih sampai layu. Masukkan bawang merah, tumis hingga harum. Masukkan cabai merah dan cabai hijau, tumis hingga layu. Masukkan labu siam, aduk-aduk rata. Tambahkan sedikit air untuk mematangkan semua bahan. Tambahkan gula pasir, kaldu bubuk, dan setengah sendok makan garam. Masukkan tomat, lalu masukkan tahu.
aduk-aduk agar semua bahan tercampur rata. Masak hingga matang. Seperti halnya sayuran yang lain, labu siam pun memiliki khasiat untuk kesehatan. Di antaranya, melancarkan pencernaan, menurunkan kadar asam urat, menurunkan berat badan dan mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, baik untuk fungsi otak dan wanita hamil, menjaga kolesterol dan mengontrol darah tinggi, membantu mengatasi anemia, menangkal radikal bebas, merawat kesehatan organ hati dan membantu mencegah jerawat. Tumis labu siam sudah matang, angkat, pindahkan ke piring saji. Tumis labu siam siap disajikan. Nah, cantik kan? Demikianlah resep saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.